Wah, ada siapa yang pernah katanya nih teman-teman. Betul sekali, baru ada nih ketemu nih siapa yang pernah katanya. Bonekanya warna-warni banget nih, meskipun tinggal sedikit, tapi menarik sekali teman-teman, lho capit. Ada boneka semangka juga teman-teman tuh, ngelundung tuh, mau masuk lubang. Banyak di sana. Udah di sini soalnya. Semoga nggak kena ini. Semoga nggak kena ini. Semoga nggak kena ini. Coba ya. Ya. Hai hai hai, video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Hai teman-teman, ada boneka panda teman-teman tuh, boneka panda yang warna hitam putih teman-teman, udah di pinggir sekali teman-teman, dia tengkurap tuh menghadap ke lubangnya teman-teman. Aku mau mencobanya teman-teman ya, mencoba mencapit boneka panda ini. Semoga capitan pertamaku ini langsung mendapatkan hasil teman-teman, karena aku suka sekali tuh boneka pandanya. Boneka panda yang warna hitam putih itu teman-teman, aku mau capit nih koin pertama nih teman-teman, mau sekali aku capit nih. Ya, capitannya lemah banget teman-teman, capitannya lemah. Kenapa nak? Gak dapat. Kenapa gak dapat? Gak tahu. Aku masih penasaran teman-teman dengan mesin capitan ini teman-teman. Tadi badar udah pas banget aku tuh nyapitnya boneka pandanya tuh. Jadi aku masih penasaran teman-teman, ini aku mau nyapit boneka panda lagi teman-teman. Gimana coba teman-teman, apakah mesin capitan memang benar-benar lemah, ataukah tadi aku kurang pas teman-teman untuk mencapitnya. Ini koin yang kedua teman-teman ya, koin kedua aku tetap masih mencapit boneka pandanya teman-teman, karena tadi gagal. Semoga kali ini aku nggak gagal ya mencapit bonekanya teman-teman ya. Ini aku benar-benar aku pasin teman-teman nih, benar-benar aku pasin banget nih, aku pasin banget dengan boneka pandanya teman-teman nih. Aku dapetin, emang benar-benar capitannya yang lemah teman-teman. Aku udah coba pasin betul-betul itu bonekanya teman, memang benar-benar ini mesin capitannya lemah tuh, sayang banget tuh, sayang banget, sayang banget tuh. Semangka coba. Semangka ya, semangka ya. Mana koin? Koin ketiga sudah berhasil. Ada boneka semangka teman-teman tuh, boneka semangka cantik sekali teman-teman. Di atas itu teman-teman, aku mau pakai trik yang mau menggulingkan teman-teman biar dia menggelundung ke bawah sini teman-teman. Aku mau mencobanya nih teman-teman ya, biar boneka semangkanya turun nih, turunin. Ah, cuma keangkat aja teman-teman, karena terlalu kecil boneka semangkanya, jadi nggak ke bawah teman-teman. Sayang sayang. Tadi ngangkat dikit, coba lagi yuk. Yuk kita coba lagi. Mana koin? Yang semangka lagi. Itu nggak bisa ya, kelinci. Ya nanti semangkanya dulu. Halo mah, nih. Tapi itu udah lubang-lubang ya? Empat. Percobaan kedua ini teman-teman untuk boneka semangkanya teman-teman. Kita doain ya teman-teman ya, biar cinta yang cantik ini dapat boneka semangka teman-teman. Karena boneka semangka itu rasanya manis banget loh teman-teman. Kembali kan pas siang begini teman, seger banget. Iya. Hampir saja teman-teman tuh, hampir. Semoga nggak kena ini. Semoga nggak kena ini. Coba ya. Ya. Semoga berhasil. Ini adalah koin terakhir teman-teman, karena aku cuma belinya 5 koin aja nih teman-teman, karena mencoba ini mesin capitannya gimana, bagus apa enggak. Kalau capitannya bagus aku beli lagi, tapi ternyata capitannya jelek teman-teman. Kali ini nih yang terakhirnya ya, aku mau dapetin boneka semangkanya teman-teman. Apakah capitannya mau membawa pulangnya teman-teman? Wah, ternyata memang capitannya rusak teman-teman, dia nggak mau ngangkat teman-teman. Aduh, payah sekali nih teman-teman nih. Teman-teman, untuk kali ini aku gagal membawa pulang boneka teman-teman, karena mesin capitannya lemah sekali teman-teman, susah untuk mengangkat bonekanya teman-teman.
terus ikuti perjalanan aku ya dalam berburu capit boneka. Siapa tahu di depan masih banyak mesin capit boneka. Dah.